لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Memasuki bulan Zulhijjah dengan penuh rasa keinsafan dan kesyukuran, inilah yang dirasai oleh pengamal media dari pelbagai agensi tempatan Malaysia dalam memenuhi jemputan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Taala. Okay, syukur Alhamdulillah. Dan kami semua akan berangkat menunaikan haji dan juga membuat laporan haji dari semasa ke semasa. Dan doakan semoga perjalanan ibadah dan kerja kami mudah untuk menyantuni semua Duyuful Rahman dan juga untuk melihat servis-servis dan perkhidmatan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada semua para jemaah di seluruh dunia. InsyaAllah. Menurut fasilitator media Kementerian Media Kerajaan Arab Saudi, Dato' Haji Izlan Basar, perjalanan haji bersama media kali ini sangat istimewa. Keistimewaan sebenarnya musim haji ini memang Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Media jemput semua media-media. Yang bezanya ialah tahun-tahun yang sudah hanya 1,500 media. Tapi tahun ini 2,000 media dijemput. Disebabkan pada musim kali ini Kementerian Media akan melancarkan satu pusat media yang tercanggih dan termoden yang menggunakan teknologi AI kat sana. Jadi itu yang bagusnya. Kemudian ada benda-benda baru juga, kita mungkin akan merasai bahawa dibawanya satu tempat di Mina di mana satu bangunan baru dibuat dan kita akan dapat kalau tiada arah melintang, media-media akan dapat merasai ataupun tinggal di bangunan baru itu. Selain pada itu, media Malaysia dan media Asia Tenggara akan dapat berpeluang tinggal di hotel yang baru di Jeddah. Dan insyaAllah segala-galanya bagi kita ni bersyukurlah sebab apa kali ini ramai. Selama kita tambah lagi seramai 13 media yang akan dibawa. Ada tambahan 2 lagi. InsyaAllah. Delegasi media Malaysia telah tiba di Jeddah dan menunggu ketibaan 2,000 pengamal media dari seluruh dunia untuk menyaksikan majlis pelancaran pusat media termoden dan tercanggih di dunia berkonsepkan teknologi kecerdasan buatan AI. Laporan Nur Hamizah bersama jurukamera Nur Nazirul Hafiz dari Jeddah, Arab Saudi.